Datang takut ngat mic. Saya Mas. Ya. Saya males. Apa? Males nanggepin. Lu suruh nanya, bukan suruh gua, bukan minta. Tadi kerja males nanggepin. Abis yang ngomongnya tukang gado-gado. Siapa yang mendengerin tukang gado-gado? Tuh. Mas. Ya, semuanya kayak pada penghinaan profesi, padahal semua halal. Profesi yang Anda lakukan semua itu halal. Mas, saya. Mas mau nanya. Nah, ini gue demen sopan. Kapan ngeroknya? Ya, elah. Tuh. Banget ngerok. Bentar, Umi, lo nanyain barang dagangan, gue timpa lo, Mi. Orang dagangan loh. Enggak, itu kan dulu kan mau nanya sama itu tuh siapa sih, Nancy ya? Nancy, masih inget enggak sama gue? Itu tuh yang waktu kita kejuaraan PON yang PON 1 dulu. Oh iya, yang tinggal di Gang Cemong ya? Heeh. Gua aing ngeliat tuh kardus kenapa enggak dibeli-beli? Nah, lu terus gue dulu dong. Kan bisa gue kan broker nih sekarang nih. Oh, broker. Lu gitu sih, karet gelang juga gue jualan di sana. Oh, ayo boleh tuh. Kardus yang kecil juga ada. Kalau mau pakai karet gelang lima duit. Ya itu kasih daftar aja sama gue deh. Udah dong, moderatin dong, hormat. Jadi bingung hormatin dong moderator. Enggak, udah Umi, Ulfa, jangan jualan di sini. Ya. Mi, ada yang ping enggak karet gelang? Sudah. Tuh kan gue ngomong terpengaruh orangnya. Ya. Abdel. Ya. Mewakili ya. Masih lama kan? Masih ada waktu 2 atau 3 atau 4 menit. Gini. Sebenarnya saya begitu tertarik dengan penyajian dari pembicara hari ini yang membicarakan masalah PON, prestasi, atau luar negeri. Soalnya kalau saya tinjau tadi, saya dengerin itu pembicaranya kan kalau PON ditinjau dari segi olahraga, itu berarti ajang kumpulnya atlet. Kalau dari segi ekonomi tadi, ajang apa, Pak? Ajang mempersatukan perasa PON, satukan juga bijak gue. Terus kalau ditinjau dari segi banyak orang yang terlibat, itu melibatkan banyak orang. Jadi saya pengen mengajukan pertanyaan, tapi sampai saat ini juga nih, belum satupun pertanyaan yang timbul di pikiran saya. Cuman baru niat. Tapi saya janji, dua minggu yang akan datang pertanyaan itu bakal saya kasih. Oke, baik. Memang waktu kita sudah tidak ada, jadi semua yang ingin bertanya. Gue gimana? Iya, nanti dua minggu lagi saya janji kalau. Udah deh, nggak usah aja deh, biar kayak yang lain. Nggak apa-apa. Kalau misalnya emang lo nggak mau nanya sekarang, dua minggu lagi lo siapin pertanyaan dengan baik tentang PON, ya. Ya kalau misalnya emang udah nggak yang mau nanggepin. Kawan ingetin tapi. Oh iya, buat Bro Renses semua di Center Sejagata Bok, tungguin dua minggu lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta diskusi Jakartanya malam hari ini tentang PON yang sekarang. Ya, kalau emang udah nggak ada yang lanjutin lagi, nggak ada yang mau nanggepin lagi, gue tutup aja segini dulu, ya. Terus, misi ah. Iya. Orang juga tahu kok, kalau Radio SK buat senyum dan ketawa. Tapi jangan teriak-teriak begitu dong. Sebab, sebentar lagi masuk berita. Gue bales.